biasanya ya, kan ada dua nih kemungkinannya, langsung diterima sama fans atau malah fansnya tuh, duh kok berubah sih? Ya, bumerang ya, bumerang. Oh, para fans gimana responnya? Awal banget ditawarin buat masuk awal. Awal cinta. Iya. Kasih ya, lawan dong. Nanti berubah. Awal banget ditawarin jadi vokalis Sila yang bikin beban itu sebenarnya itu. Oh. Cuman setelah masuk akhirnya ya thanks to Lilaku, fans-fansnya Lila itu benar-benar welcome banget. Tapi kondisi itu sempat lo rasain. Sempat jadi pertimbangan pertama mau maju apa enggak dulu nih. Oh, buat lo nya? Iya, karena memang enggak bisa dipungkiri sosok Naga itu sudah kuat banget. Betul, ya. Kan berkalau langsung aduh gimana nih gitu ya. Iya. Tapi ada beban enggak buat lu menggantikan Naga yang sebagai frontman dari Lila gitu? Kalau beban sih sebenarnya enggak terlalu ya, karena di sini saya juga yakin anak-anak Lila memilih saya karena saya punya sesuatu. Jadi itu yang bikin saya percaya diri bahwa optimis, saya akan memberikan sesuatu iya lah dong. Di bawah. Yeah. Naga hilang digantikan sama Cobra. Cobra. Bukan ular Cobra. Iya, lebih ke ular kandang-kandang masuk. Iya. Tapi ini pertanyaan banyak orang nih, pertanyaan bahwa ini kok si Dennis enggak hadir di sini? Masih di Lila dong, ceritain dong, ceritain dong. Masih di Lila. Masih nyariin Dennis deh. Kalau gue jadi Dennis juga enggak mau datang. Berapa kali yang satu datang ke sini terus kan? Kalau jadi Dennis mah emang bener dia gak datang barengan, karena kalau datang barengan kan dibagi. Kalau datang sendiri buat dia sendiri. Cuma guys, sebenarnya Dennis masih bergabung dengan Lila dan masih aktif kan ya. Tapi kan kemarin kita tahu sempat melewati satu permasalahan yang mungkin semua orang juga mengikuti gitu ya. Itu mempengaruhi kehadiran Dennis di Lila gak? Sebenarnya iya sih. Jadi Dennis tuh statusnya memang karena kemarin dia punya permasalahan yang keluarga kita berat, akhirnya kita juga paham gitu loh. Kita coba mahamin situasinya dia, akhirnya kita kasih dia waktu untuk healing lah. Cooling down dulu lah ya. Sekarang jadi Dennis vakum gitu ya. Tapi kenapa Dennis vakum? Memang semenjak kalian gak manggung, Dennis lebih suka bersih-bersih. Bukan itu dong. Cleaner. Lucunya gak kelar-kelar. Bingung gua. Tapi ya udahlah ya, yang terpenting Dennis masih di sini dan kalian masih menghasilkan karya-karya. Ada satu lagu baru juga ya dengan Aryo sebagai vokalis ya. Kita mau dengar lagunya boleh? Boleh, boleh. Boleh. Yes, siap. Abis yang ini, jangan kemana-mana tetap di Kopi Viral.